بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالدعوة والتبليغ رسالة وأصلي وأبارك على نبيه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوضح لنا كلام الله فسرنا على البينات والدهات والخزات بالغة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. جماعه صلاة مغرب yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat keimanan, nikmat Islam dan sehat kita sehingga kita bisa bertatap muka dan berkumpul di majlis ini tiada lain untuk lillahi kalimatillah. Salawat terangkai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini masa ini dikenal dengan eranya disrupsi. Era di mana semua rutinitas kita tergeserkan yang asalnya manual itu sekarang bisa dilakukan hanya oleh sebuah mesin. Dan itu bisa merusak juga tatanan pada pergeseran spiritualitas kita, yaitu dalam nilai-nilai keagamaan. Apa contohnya? Yaitu adalah akhlak, yaitu adalah moral ataupun etik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dunia dengan runtuhnya akhlak dan etika hari ini, fa aina tadhabun, maka kita harus pergi kemana? Marilah kita kaji sama-sama kemana kita harus pergi ketika dunia ini, perilaku atau perbuatan sekarang kita jauh dari moral, etika ataupun akhlak. Hadirin yang berbahagia, seringkali kita dengar dalam pembukaan khutbah atau dalam pembukaan ceramah atau dalam pembukaan kutum, kita selalu mendengar minaz zulumati ila nur atau minaz zamani zahiliyah ila zamani asyriyah, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya terang benderang atau dari zaman jahiliyah ke zaman yang betul-betul penuh dengan pencerahan. Di dalam Al-Quran ada 4 makna tentang apa itu jahiliyah. Yang pertama ada dalam surat Ali Imran ayat 154. Tumma anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan. Yang artinya, kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Dalam surat Ali Imran 154, makna jahiliyah adalah pemikiran sangkaan yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika masa jahiliyah dulu, orang-orang atau kaum-kaum jahiliyah, mereka terus berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Mereka menganggap Allah itu tidak ada. Mereka menganggap wahyu-wahyu yang datang dari Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak benar. Mereka berprasangka-prasangka yang tidak baik. Yang kedua, makna jahiliyah dalam Al-Quran itu tentang kesombongan. Ini ada dari surat Al-Fath ayat ke-26.
Yang artinya, ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Kita lihat pada masa itu, orang-orang jahiliyah mereka sombong. Sombong kenapa? Sombong tidak mempercayai Nabi sebagai Nabi. Sombong tidak mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sombong dengan derajatnya yang tinggi. Karena masa itu, mereka itu sangat fanatik dengan derajat. Kemudian, makna jahiliyah yang ketiga adalah hukum. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jadi, sedemikian rupa, pada masa itu, pada masa jahiliyah, mereka itu membuat hukum sendiri. Hukum itu bukan berdasarkan dari dalil-dalil ataupun dari Al-Quranul Karim ataupun bukan dari Rasulullah SAW. Mereka buat sendiri hukum itu untuk merusak tatanan yang ada pada saat itu. Dan yang terakhir, makna jahiliyah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 adalah budaya ataupun perilaku kebodohan. Pada masa itu, ketika kebodohan melanda bangsa Arab, mereka melakukan perilaku-perilaku, melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kata kebenaran, yang jauh dari kata tauhid ataupun keislaman. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sistem jahiliyah ini bersatu padu, dari mulai perilaku, sistem hukum, kemudian pemikiran, kemudian ditambah dengan watak atau perilaku, itu akan menimbulkan sebuah kerusakan. Tidak hanya kerusakan dalam lahir batin, tetapi kerusakan di lingkungan, kemudian pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas, telah nampak kerusakan di muka bumi, di darat dan di lautan, itu akibat tangan-tangan manusia. Akibat apa itu? Ya akibat kebodohan, kebodohan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Ketika kebodohan merajalela di jazirah Arab, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus orang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab, hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ketika situasi yang sangat tidak bisa dikendalikan, kebodohan merajalela, pemikiran kesesatan semakin diumbar-umbar, hukum yang begitu tidak memperhatikan suatu kesejahteraan bangsa pada saat itu, budaya yang sangat memprihatinkan, tidak ada namanya kesetaraan dan yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus orang rasul. Kata Rasulullah, innama bu'istu li'utamima makarima akhlak. Sesungguhnya, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang pertama, misi Nabi Muhammad SAW ketika menjadi seorang rasul adalah memperbaiki akhlak, memperbaiki etika, memperbaiki moral. Maka kemarin ketika pengajian di Solo, pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Adi Dayat, beliau mengatakan bangsa ini kekurangan orang-orang yang beretika dan bermoral. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang bertitel, banyak orang-orang yang punya gelar banyak, tapi etika dan moralnya sangat rendah.
Ini mereka harus mengacu kepada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aina tadhhabun, maka kemana kita pergi? Ya kepada Islamlah kita harus kembali, karena Islam adalah agama yang satu-satunya diridai Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurusi semua perilaku manusia di muka bumi ini. Semua aturan itu telah ada dalam Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Siapalah orang yang bisa menyebarkan dan bisa menjadi panutan untuk menyebarkan agama Islam ini? Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi, mengutus seorang manusia yang sama dengan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah model perilaku, lentera, suluh, ataupun menjadi suri tauladan kita selaku manusia di muka bumi ini. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak, lingkungan-lingkungan sekitar Rasulullah SAW itu dalam keadaan yang terpuruk. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Aisyah berkata, Aisyah menjawab, huluku al-Quran. Akhlaknya adalah al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kembali, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah tampak pada di Rasul itu adalah contoh yang baik. Jadi sekarang kalau ada mahasiswa yang putra dia mengidolakan misalkan Messi, Neymar, rambutnya digaya-gayakan seperti misalkan yang Messi, Neymar, pakaiannya digaya-gayakan, nah itu harus kembalilah pada Islam. Atau yang perempuan, anak-anak dari putra atau dari putri bapak ibu misalkan, sekarang pakaiannya sudah melihat atau mencontoh model-model orang-orang barat sana, segera diperbaiki sebelum itu menjadi suatu yang biasa. Karena kita punya panutan, kita punya tauladan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah pada pengangkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah mengetahui sejarah ini. Beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita kaji sama-sama dalam surat Al-Alaq ini, Allah menyimpan suatu yang luar biasa, makna yang tersembunyi dalam surat Al-Alaq ini. Yang pertama, itu ada etos ketauhidan. Dan yang kedua, ada etos keilmuan. Etos ketauhidan itu dimulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang telah menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka etos ketauhidan itu menjadi penting ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Yang kedua, itu ada etos keilmuan. Kenapa ada etos keilmuan? Karena di dalam tersebut ada kalimat al-qalam, sebuah pena. Ada dua cara, ada dua metode. Yang pertama, mengajarkan manusia dengan sebuah pena. Yang kedua, mengajarkan manusia yang tidak dan belum mengerti, yang belum mengetahui. Maksudnya apa? Yang pertama, mengajarkan manusia itu dengan yang sudah ada di muka bumi ini, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua,
adalah yang belum pernah diajarkan. Dan itu harus kita mencari dan berusaha untuk mencari ilmu itu. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun mendapatkan wahyu pertama, beliau kemudian kembali ke rumahnya dengan merasa ketakutan. Kenapa merasa ketakutan? Karena saking bergetarnya mendengarkan kalimat-kalimat yang wahyu pertama itu oleh malaikat Jibril. Kemudian sampai rumahnya bertemu dengan Khadijah, beliau mengatakan, ya selimuti aku, selimuti aku. Maka turunlah wahyu selanjutnya ada surat Al-Mudassir. Nah, kita kaji sama-sama dari spirit surat Al-Mudassir ini untuk kita semua kita amalkan. Dalam surat Al-Mudassir yang pertama ini berbunyi, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Maknanya apa? Ini bermakna ketika kita bangun dari tidur, ketika kita siap untuk hidup kembali setelah dimatikan dalam keadaan yang singkat, maka kita harus terus bergerak. Kum fa'anzir, bangunlah. Kita harus terus bergerak. Jangan diam terus. Jangan hanya diam di rumah, tiduran, rebahan, tapi kum fa'anzir, bangunlah, bergeraklah. Bekerjalah. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Nah, itu yang pertama, spirit yang harus kita bangun. Ketika sudah bangun subuh, jangan tidur lagi. Tetapi baca Al-Qur'an, kemudian lakukan apa yang itu bermanfaat. Yang kedua, warabbaka fakabbir. Ini maksudnya adalah Allah menjadi orientasi kita. Ketika kita bangun, ketika kita sudah dimatikan tadi, kemudian kita melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan sehari-hari kita, maka orientasi pekerjaan kita itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ibadah kepada Allah. Yang menjadi dosen, yang menjadi pengajar, maka orientasinya untuk Allah. Yang menjadi mahasiswa, belajarlah setinggi-tinggi ilmumu. Ketika tingginya ilmu kalian adalah tingginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan dalam hadis, ketika kita tidur, kita ini dibelenggu oleh 3 setan dalam punduk kita ini. Ketika kita bangun, kemudian ketika kita mengingat Allah, maka lepaslah ikatan yang pertama. Kemudian ketika kita wudu, lepaslah ikatan yang kedua. Dan ketika kita sholat lail, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Insya Allah besok paginya kita akan hidup, kita akan bekerja lebih semangat. Nah, karena kenapa? Karena kita bangun sudah orientasinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Mudassir. Yang selanjutnya, wasyabaka fatahhir wa ruhja fahjur. Ini adalah bagaimana kita mencari pekerjaan ataupun dengan dakwah kita dengan cara yang tahir, yang suci, yang halal. Mahasiswa belajar dengan yang halal. Maksudnya apa? Ketika ujian jangan nyontek, jangan bertanya. Carilah nilai dengan cara yang halal. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika bekerja, carilah pekerjaan yang halal. Ketika ingin menjabat suatu pemerintahan ataupun menjabat atau menduduki suatu jabatan, maka carilah dengan yang halal pula. Jangan cari-cari suatu pekerjaan ataupun apapun itu dengan cara-cara yang batil. Karena sudah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Selanjutnya, dalam surat Al-Mudassir ini menjelaskan yaitu tentang kesucian jiwa. Tazkiyatun nufus. Kita perlu terus-menerus untuk membersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak berharap kepada manusia. Yang selanjutnya, sabar
dengan diri kita. Walirabbika fasbir, dan bersabarlah. Baik itu teman-teman ataupun bapak ibu ataupun jamaah semua di sini, untuk ibadah itu perlu sabar, bekerja perlu sabar, mencari nafkah perlu sabar. Semua ini sudah Allah yang mengatur. Jamaah hadirin sholat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah s.a.w. telah mendapatkan wahyu pertama, kemudian telah disucikannya jiwanya, telah menerima wahyu surat Al-Mudasir, maka pelan-pelan Rasulullah s.a.w. melakukan dakwah. Karena untuk menyebarkan Islam itu harus dengan dakwah. Dakwah yang pertama Rasulullah s.a.w. lakukan yaitu dakwah sirriyah, dakwah yang sembunyi-sembunyi. Apa hikmah dari dakwah sembunyi-sembunyi itu? Yang pertama menjelaskan bahwa dengan dakwah sembunyi-sembunyi itu, dakwah itu harus ada prosesnya. Tidak serta-merta ataupun tidak langsung babad alas. Mendakwahi, mau itu dakwah kepada umat ijabah atau kepada umat Islam, itu perlu yang namanya proses. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika sudah jadi nabi tidak langsung dakwah secara terang-terangan, tapi dilakukanlah secara sembunyi. Yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini hikmahnya adalah menjaga jiwa. Jadi karena dulu itu masa-masa jahiliyah dan banyak sekali yang memboikot Rasulullah SAW, banyak sekali yang jahat oleh Rasulullah SAW, maka untuk hifdun nafas, untuk memelihara jiwa, menjaga supaya tidak ada pertengkaran, supaya tidak ada pertumpahan darah, maka dakwahnya sembunyi-sembunyi. Di mana dakwah sembunyi-sembunyi yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sirriyah ini di rumah Arqam bin Ibnu Arqam. Arqam ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dikatakan sebagai asabiqunal awalun, orang yang ketujuh masuk Islam. Makanya kenapa masjid ini mungkin dinamakan dengan Darul Arqam? Rumah dalam bahasa Arab itu bisa darun, bisa baitun, bisa manzilun, atau tempat tinggal bisa maskanun atau sakan. Kenapa disebut dengan Darul Arqam atau Rumah Arqam? Karena Rumah Arqam ini adalah sekolah pertama, rumah pertama yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah sirriyahnya. Itu tepatnya dekat Bukit Safa. Banyak sekali umat pada saat itu, hampir mungkin 40, melakukan dakwah sirriyah bersama Rasulullah SAW. Wassalam. Sampai-sampai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab, yang dikenal tegas, yang dikenal dengan keras orangnya, yang awalnya ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena mendengar surat Toha, beliau datang ke rumah Arqam. Itu bukan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau masuk Islam. Nah, orang yang pertama yang mengusulkan untuk dakwah secara terang-terangan kepada Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Karena tidak ada yang berani pada saat itu kepada Umar bin Khattab. Akhirnya, pada saat itu Islam dakwah terang-terangan. Ketika dakwah terang-terangan ini, Allah memberikan wahyunya dalam surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala yang telah diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Disitulah sampai hari ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan Islam yang sebenar-benarnya dari Rasulullah SAW. Karena atas perjuangan Rasulullah SAW. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang mungkin singkat yang saya jelaskan terkait perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pada tanggal 12 Rabiul Awal
1444 Hijriah kita memperingati hari lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada makna yang harus kita pahami sama-sama. Mungkin dari sejarahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak versi juga, tapi tidak ada ketika zaman Khulafaur Rasyidin memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada masa Fatimiyah ataupun ada juga yang mengatakan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana kita menyikapi terkait hal itu? Secara bahasa, Maulid ini berasal dari kata walada. Artinya ya melahirkan. Jadi kalau kita dengar walidun itu artinya ayah, walidatun ibu, kalau walidaini itu namanya orang tua. Sama seakar pangkat dengan wildan ataupun wulida. Nah, kalau maulid, maulid itu artinya adalah waktu dilahirkan. Kalau maulud, sama juga katanya asalnya walada, artinya bayi yang dilahirkan. Maka kalau konteksnya ke Nabi Muhammad, maulud Nabi itu adalah bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan maulid Nabi, yaitu artinya waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian menurut tarjih Muhammadiyah, memperingati maulid Nabi ini itu tidak ada larangannya dan tidak ada pula perintahnya. Jadi ini maksudnya ijtihadiyah. Dan boleh-boleh saja dilakukan karena ini sifatnya baik. Yang penting ketika memperingati maulid Nabi Muhammad SAW itu digunakan dan diisi dengan kajian-kajian seputar Nabi Muhammad SAW, mengingat perjuangan beliau, kemudian meneladani suri teladannya, akhlaknya, etika dan moralnya. Dan menurut tarjih tidak digunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan. Hal-hal yang mengarah kepada tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada maghrib ini kita secara singkat sudah meneladani dan sudah mengkaji sedikitnya tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, di atas saya ini ada logo Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan dalam bahasa artinya pengikut Nabi Muhammad. Tidak hanya sebatas organisasinya, namun mengikuti Nabi Muhammad juga harus mengikuti sifat-sifatnya. Maka kita selaku umat Islam yang mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, patutlah kita mengikuti apa yang sudah Rasulullah SAW lakukan, baik itu dari segi ibadah, dari segi pemikiran, ataupun dari segi muamalah. Karena kita sudah berkomitmen asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Kita sudah berkomitmen bahwa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah, utusan Allah. Maka tidak ada alasan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam dunia pendidikan, baik dalam konteksnya keluarga, baik dalam bermuamalah, baik bersahabat dengan non muslim dan yang lainnya, baik itu berpolitik, baik itu kita dalam hal misalkan belajar. Itu semuanya harus kembali kepada contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir ceramah ini mari sama-sama di bulan Rabiul Awal ini, karena Rabiul Awal ini bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan meninggalnya Rasulullah sallam, bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama
bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja dan para malaikatnya solawat kepada Nabi. Kenapa kita tidak selaku hambanya, selaku manusia? Nah, solawat yang seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Cukup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita perbanyak solawat-solawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini atau di bulan-bulan yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa apabila saya di depan ini kurang jelas. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan kegiatan kita sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an As-Sunnah, khususnya sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.